Gus. Yes. Ini tumben ya. Tumben kita jalan-jalan ke tempatnya oleh-oleh gini ya. Ah, ini iya. Di daerah mana namanya, Pak? Daerahnya Batu Bulan, Pak. Batu Bulan ya? Ya. Ya, tapi kan kita enggak mau nyari oleh-oleh. Ini tadi dikasih tahu sama bapaknya katanya ada nasi babi guling murah, Pak ya? Ya. Berapaan, Pak? 6.000 ya? Mana, Pak? Mana, Pak? Wih, bener Gus, 6.000 Gus. Coba Gus, cek Gus, harganya Gus, deketin Gus. Serius 6.000 tuh? Serius. Wih, ya babi guling 6.000, ada yang 7.000-an juga. Iya. Ini pas mumpung ada salesnya ya. Nah, gimana? Tapi kali ini enggak bosan. Enggak pengen babi guling. Enggak bosan babi guling. Lah terus kok pengen nyobain itu. Itu sama juga harganya. Oh iya. Loh, jadi sekarang karena ngelihat ada makanan yang kekinian ya, yang lagi hits ya, mie yang pedes itu loh. Aku enggak tahu, aku langsung longong. Tapi harganya 6.000. Nah, coba cek. Cita, ini nama tempatnya apa nih? Mau makan. Pokoknya lokasinya di Jalan Raya Batu Bulan ya. Cek. Shred. Si Mbak. Sini ya. Iya. Bener Mbak itu, Mbak. Nah, ada mie tak lihat harganya 6.000, Mbak. Betul sekali, kita lagi promo. Promo? Iblis Setan Angel dengan harga 6.000 aja loh. Harganya 6.000. Porsinya gimana? Ntar dikurangi porsinya. Tetap sama ya? Iya, pastinya enak banget. Wih. Wih, ini lihat menu-menunya. Iya, kita ada mie iblis nih yang digoreng pakai kecap. Oh ya, kayak mie yang itu ya, mie yang terkenal itu biasanya, yang antri-antri itu ya. Banyak banget tapi tebal banget. Harga aslinya berapa, Mbak? Harga aslinya? Aslinya kita 11.000. Tapi sekarang promo ya? Iya, promo. Tapi ini menunya tebel banget, berarti menunya banyak. Kita bervariasi. Apa aja selain mie? Yang enak, Mbak, apa? Oh iya, saya ada rekomend baru nih. Ya, ada apa? Mau jajang apa? Mau jajang. Mie ala Korea. Oh. Yang lada. Tapi kalau yang best sellernya apa? Best sellernya kita ada mokwah. Mie setan versi kuah. Oh, mokwah. Mokwah. Wah, mokwah. Iya. Kalau nasi enggak ada, Mbak, nasi, Mbak? Nasi goreng kita di ada. Tuh nasi otaknya. Oh ini nih. Porsinya banyak banget. Porsi banyak melimpah cuma 15.000. Iya, wajib pesan ini ya. Wajib kita coba ini ya. Iya. Ini BTW ada yang mesin ini biar enggak mengganggu. Kasihan. Ya silakan, Mbak. Ini kalau nunggu salesnya ini lama, Mbak. Itu harga 6.000 itu sampai kapan, Mbak? Promonya sampai nanti grand opening. Kalau misalnya mau tahu info tentang grand opening-nya nanti tinggal dipantengin aja Instagramnya kita di Momo. Oh iya. Ini masih berlaku, masih panjang. Oh masih panjang, harga mie 6.000 masih panjang tuh. Masih buat kalian yang mau nyobain, yang mau kesini nyari mie 6.000an, mie iblis, mie setan, mie angel, itu cuma 6.000an di sini. Terus tadi kita dengar juga ada promo katanya 2.000. Iya Mbak, kapan itu Mbak? Itu di tanggal 2, bulan 2, 2022. Oh 2. Tanggal cantik ya, tanggal 2. Dari jam berapa? 22. Ada jamnya seharian. Untuk pilihan menunya? Yang harga 2.000 itu apa? Itu harga 2.000 sampai ini sama angel dengan syarat pembelian minimal 25.000 dan siap kelipatan 20.000. Oh. Berarti berapa bungkus, Gus? Itu, Gus. Jadi kalian belanja dulu 25.000, habis itu baru bisa dapetin mie promo yang 2.000 itu. Oh, gitu. Kalau belanja 50.000 berarti dapatnya 2 mie 2. Oh, gitu. Dapatnya 3. Oh, tak kira belinya langsung. Tak kira. Iya. Kalau beli 1 juta, Mbak, bawa pulang itu kasih. Ini ceritanya masih lama nih. Tentunya proses masaknya. Iya dong, cepet banget. Walah, pengennya masih lama, Gus ya. Oh, iya. Masih lama ya. Tapi lama-lama kayak gitu udah semutan berdiri terus gitu kan. Ya itu makanya, tapi walaupun lama kalau yang nemenin kayak gini betah, Gus. Hilang kesemutannya ya. Hilang ya. Sementara. Iya, lama. Kok ada dengar enggak suara-suara goreng-goreng? Iya, iya. Nah, itu kayaknya masak nasi goreng pesanan kita. Kalau menu yang paling best seller apa, Mbak? Ada juga. Gimana? Menu yang paling best seller apa? Menu yang paling best seller banyak sih, rata-rata semua rata di semua. Cuma kita punya handalan itu nasi goreng kampung sama suka di Jakarta. Oh, okay. Semuanya di best. Kita punya pasta juga di semuanya. Iya. Tadaa! Jadi kali ini kita lagi nyobain tempat yang lagi viral di daerah Batu Bulan ya. Kita lagi ada di mau makan. Ini dia, kita lagi nyobain menu-menu spesial mereka di sini loh ya. Yang pertama nih di sini mereka punya nasi goreng kambing yang enak juga. Enak banget katanya. Terus juga ada mie-mian juga ya, ada mie yang bikin kita kesini ya ini. Oh iya ini. Dari juga. Dari luar tadi kan
yang paling mencolok kelihatan promonya itu loh. Ini satu porsi mie ini cuman 6.000 aja, bayangin 6.000. Ini yang buat ya, salah satunya ini yang buat kita masuk ke sini ya. Ternyata waktu masuk kok di dalamnya murah-murah. Ternyata setelah kita masuk dan kita ngeliat menu-menunya, gila bener ya. Ini bayangin nasi goreng kambing, ini aku pesanin nasi goreng kambing itu harganya cuma 15.000. Ya, ini nasi goreng kambing loh ya, kambing. Ih, di mana nyari kambing murah? Gak ada, murah itu ya. Terus yang spesial ya. Di sini nih ya. Iya. Ini sup kambing, ini namanya apa namanya? Sup kambing Jakarta. Harganya cuma 20.000 udah sama nasi. Makanya murahnya kebangetan. Macam-macam sih di sini menunya ya, ada pasta, banyak banget. Aku nyobain. Apa jenis nasi goreng kambing ya? Nasi goreng kambing. Kalian lihat aja tampilannya. Ini kayaknya ada daging. Kayak sosis kambing gitu. Iya, daging kambingnya. Wow. Enak kan? Betul. Saya cobain. Ya Pak, sibuk ya? Jadi nasi goreng kambing bisa aku bilang juga ini adalah nasi goreng rempah kayak rempah. Jadi oh, rempah, rempah kambingnya terasa banget. Dan ini daging kambingnya ada di sini. Dagingnya apa sosis itu? Sosis kambing, ini daging kambing. Oh, iya. Kambing. Jadi potongan sosisnya juga gede-gede. Ini. Ini kayaknya ada cincangan daging kambingnya sama rempahnya di sini. Ini cuma 15.000. Tau gak sih? 15 atau 20 tuh? 15.000. Kalau yang nasi goreng kambing 15.000. Kalau yang sup kambing Jakarta plus nasi itu baru 20. Oh, ini nasi nih? Tak kira burger. Gus, mie nya apa Gus? Mie nya apa? Rating dulu mie nya re. Mie yang harganya termurah sedunia ya lo. Pas promo ya. Ratingnya sih pedas. Terus ya? Pedas. Tapi gurihnya dapat. Ya intinya ratingnya 10. 10 ya? Ini aku tadi ordernya yang level M. Ini yang level M. Ini memang kalau dilihat dari warnanya, terus aroma bumbunya mirip pokoknya kayak di mitit ya, mitit. Mitit. Tapi ya nanti ya lama-lama kan tahu. Shred, gimana rasanya? Gimana istimewirnya? Tunggu dulu. Jadi ini lebih teksturnya agak sedikit lebih kering. Yang pasti mie nya ini ukurannya dilihat dari ukurannya lebih kecil ya dia ya. Aku mau nanti Gus, enak Gus. Ini harganya 6.000, aku boleh nambah lagi nggak? 6.000 ya. Mie nya enak, nasi goreng kambingnya enak. Enak ya. Ini nggak masuk sup kambing? Iya, bukan sup kambing. Sup kambing Jakarta. Oh iya, sup kambing Jakarta. Coba kuahnya tuh. Gurih dan pure rasa daging kambingnya tuh kerasa banget. Banget ya. Aku lihatin banget kok. Dari warna-warnanya banget. Ini udah kelihatan bersantan ya. Santan. Santannya kental banget ya. Oke. Itu kambingnya ya. Ini. Kambing beneran ya ini ya. Pasti bukan kambing kaleng-kaleng. Wih. 25 udah sama nasi ya? 20. 20. Yang 25 tadi apa? 20.000 udah sama nasi. Gila. Pokoknya kan yang penting kan. Wah, empuk banget. Woi. Yang penting kan udah tahu menu-menu bestsellernya di sini apa aja. Tapi yang memang paling menggoda sebenarnya ini kambing-kambingan ini. Kambing terus nasi goreng kambing. Sushi nasi goreng kambing. Kalian jadi ini wajib banget nih order yang nih. Apa namanya tuh? Sup kambing Jakarta. Terus ini nasi goreng kambing the best juga. Kalau mie mungkin kalian bisa di tempat lain pasti juga ada ya yang memang mirip-mirip kok rasanya kayak gitu. Cuman yang nggak ada lagi tempat lain, murahnya, rasanya dan menunya yang spesial banget. Jadi yang penting kalau di sini enggak benar-benar murah, enggak benar-benar viral, ya enggak mungkin dari tadi gak banyak yang nyari kayak gini ya. Enggak ngalir. Iya, ngalir terus. Ini juga lengkap banget ini. Iya, banyak. Tamnya juga lengkap banget, ada apa itu? Oh, banyak banget di tempat. Kita tunjukin menunya ya, kita tunjukin menu-menunya apa aja ada di sini. Stres.
Jadi kalau disimpulkan ini mana yang paling enak ini? Kambing nasi goreng apa kambing sup apa? Kalau ini enak. Apa pasta ini apa mie-nya yang kayak mitit itu? Kalau aku senengan ini. Sup kambingnya. Ya kalau kamu kan emang selalu seneng yang mahal-mahal, Gus. Biasa ngemper bosen kan. Rp20.000. Ya kan paling mahal di sini Rp20.000, biar netizen itu tahu. Jadi yang paling mahal di sini ya ini. Rp20.000 itu sudah paling mahal maksimal, tapi ya dapatnya yang menu yang paling enak ya. Iya, pastinya. Kalau katanya Agus kan paling enak itu tadi. Kalau aku ini nasi goreng kambingnya. Oh iya. Biasa. Kalau cewek kan emang selalu gitu. Senengannya yang gurih-gurih. Asik. Nah, yang pasti kan yang penting udah tahu ya menu-menunya di sini apa aja. Suasananya di sini kayak gimana? Terus menu-menunya apa aja di sini? Iya. Pokoknya enak lah untuk nongkrong-nongkrong, untuk tempat co-working, untuk apalah istilahnya yang lagi kekinian itu. Jadi, yang ya. Mau ulang tahun di sini, mau nongkrong. Ya, tapi yang pasti ya itu promonya, yang paling harus dicatat promonya. Iya. Promo mie harga Rp6.000. Ya, walaupun yang dipromoin mie-nya, tapi ternyata di dalamnya ada hidden gem yang murah-murah juga ya. Terus nanti juga mereka di tanggal 2 bulan 2 2022 mereka punya promo mie yang kayak gitu ya, mie kayak gitu harganya cuma 2.000. Aja. Tapi beli dulu, beli belanja 25.000. Terus juga sana, Gus. Mantap ya. Pokoknya gitu, thanks for watching ya. Thanks for watching. Jangan lupa saksikan terus kuliner. Betul.